Assalamualaikum, saya Real. Selamat balik ke channel Mike Jenny. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Mike Jenny. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, sediakan banyak terima kasih kerana share support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okay, video kali ni saya nak share sikit. Saya baru je dapat MRE daripada ni, daripada Hanom's Home Gourmet. MRE ataupun RTE adalah singkatan tu ready to eat meal. Maksudnya dia adalah makanan yang kita dah sedia untuk dimakan, yang kita boleh bawa pergi camping. Sebelum ni pun saya dah review beberapa RTE lain, dan memang saya sangat sarankan lah kalau kita standby RTE meal ni dalam kita punya kotak camping lah. Sebab benda ni kira macam untuk kecemasan ataupun extra food, in case lah kita terpaksa extend ke kita punya camping, ataupun kita tak cukup makanan ke. So benda ni bagus lah sebagai backup, ataupun kalau kita sampai campsite lewat ke, kita tak sempat nak masak, kita boleh makan RTE lah. Sebab benda ni sebenarnya dia memang dah siap masak, kita just tinggal panaskan je. So yang ni saya dapat daripada Hanom's Home Gourmet. Actually diorang baru je start dengan bisnes ni lah. So diorang bagi saya try untuk saya bagi feedback lah sama ada benda ni bagus, sedap ke tak sedap, kena tak selera dengan kita orang. Dia sekarang ni dia ada dua perisa lah. Satu asam pedas daging, satu lagi adalah daging kandar hitam. So jadi saya akan try, saya akan panaskan, saya akan cuba rasa, tengok sama ada dia rasa okey ke tak okey untuk buat pergi camping. Okey, untuk cara nak panaskan dia ni, mudahlah, dia tak susah pun. Dia sebenarnya just kita rendam dengan air panas lebih kurang 5 minit lah, 5 ke 8 minit macam tu, bergantung pada suhu ni lah. Kalau dia tak sejuk sangat, dalam 5 minit pun dah okey dah. Okey, ataupun kalau korang nak masak balik guna pan pun boleh, tak ada masalah. So paling mudah, saya akan masak air panas dan kita rendam selama 5 minit. Lepas tu saya akan test lah, saya akan rasa dua-dua jenis perisa ni. Okey. So setelah kita tunggu, saya share sikit lah detail dia punya makanan dia ni. So yang ni dia tak ada bahan pengawet lah, dia dan tak ada pewarna tiruan. Untuk satu paket ni dia lebih kurang 150 gram. Dia sesuai untuk satu ke dua portion lah, satu ke dua orang lah untuk makan. Yang ni dia jenis, biasa orang cakap macam makanan askar lah. Dia memang tak ada bahan pengawet, dia memang dah ready to eat, kita just panaskan je. So macam ni dia punya ingredient pun yang biasa. Cara penyimpanan dia pun mudah je, just letak dekat tempat yang kering. Dia tak boleh direct sunlight, bila buka tu kena sentiasa bekukan lah bila kita dah buka. Ok, tadi saya dah panaskan lebih kurang 5 minit, so dia dah panas lah. So sekarang kita buka, kita try, kita tengok rupa makanan RTE daripada Hanom's Home Gourmet ni. Ok, yang ni nasi kandar hitam. So kalau korang suka makan nasi kandar, ni memang sesuai lah. So kita tengok, oh dengan kari dia pekat, so dia ada daging-daging ketul-ketul tu. So macam ni selain daripada makan dengan nasi, pasti sesuai lah kalau kita bawa roti canai segera ke, ataupun roti ke, roti putih tu. So kita cecah, buat roti jala pun okey juga, lempeng ke, macam-macam lah. Ok, so yang kedua ni asam pedas daging, untuk selera selatan lah, suka makan asam pedas, ada asam pedas daging. Sekejap, buka dulu. Ok, so asam pedas dia pekat, sama juga daging banyak. So asam pedas ni pun sesuai juga lah, makan dengan roti ke, dengan lempeng ke.
Okay, first kita try ni dulu. Ini apa, daging kandar. Daging kandar hitam. So dia macam masakan nasi kandar. Dia basically lebih kurang macam kari lah. So rasa dia memang sedap lah, dia pekat. Daging dia pun lembut. Rasa dia cukup. Dia masam-masam sikit. Ini kalau korang rajin nak masak nasi macam nasi minyak ke pun boleh. Memang just nice lah. So dia punya portion pasti dia taklah banyak sangat untuk seorang lah, cukup. Kalau dua orang maybe agak limited sikit. Untuk seorang memang just nice lah. Okay. Kari dia memang pekat lah, dia punya kuah dia. Okay. Memang sangat pekat. Ni cecah dengan roti lah, sedap. Dengan nasi ke panas-panas. Dah, dia punya rasa macam homemade. Sekejap, dia punya rempah cukup. Daging kandar hitam ni dia memang resipi dari Penang lah. Dia punya rempah-rempah dia tu memang, rempah dia memang terasa lah. Dia punya pedas-pedas rempah tu, dia tak pedas kan, tapi dia setiap lah dia punya rasa rempah dia tu memang kena lah. So kalau kita camping teringin makan nasi kandar, kalau kita camping teringin makan nasi kandar, tak payah susah-susah nak bawa banyak rempah bagai, pakai guna je MRE daripada Hanom Song Gourmet ni, memang sur lah. Ok, so yang kedua adalah ni asam pedas daging. Ok, macam saya orang Johor memang penggemar asam pedas lah. So kuah dia agak pekat. Ok, so yang ni daging, daging agak banyak jugalah. Try satu. Okay, sampai dah dia sedap. Okay, kuah dia pekat. Dia rasa lah dia punya asam-asam tu. Pedas dia pun just nice. Dia tak terlalu pedas. Yang ni dia boleh rasa lah dia punya daun lima purut. Ni dia letak daun lima purut lah. Dia ada aroma daun lima purut dia, kuat juga. Daging dia lembut. Dia punya rasa tu balance lah. Okay, sama juga macam daging kandar hitam tadi. Dia rasa macam homemade. Ni makan dengan nasi, letak ulam sikit, memang terbaik lah kat camping, masa camping. So tak payah susah-susah nak masak. Ok, untuk asam pedas ni, dia resepi dia yang saya difahamkan adalah resepi daripada Melaka lah, resepi Melaka Tengah. So sebab tu dia beza sikit. Kalau macam saya asam pedas Johor, dia beza sikit. Tapi basically dia lebih kurang sama lah. Cuma yang ni dia ada letak daun lima purut. So memang boleh terasa lah dia punya aroma daun lima purut dia. Sedap. So korang boleh try lah kalau korang suka asam pedas. So tak payah susah-susah nak masak dekat campsite. So kalau korang berminat dah dapatkan RTE daripada Hanom Home Gourmet ni, dia ada dua perisa ni lah buat masa sekarang. Mungkin next time dia orang akan tambah lagi lah menu-menu lain. So korang boleh dapatkan dekat, korang boleh pergi dekat dia orang punya social media lah, dekat Facebook page. Korang cari je Hanom Home Gourmet. Dekat Instagram pun ada, cari Hanom's Official. Dekat Shopee pun boleh beli, dekat Hanom's Home Gourmet lah. Korang just search je, mesti boleh jumpa lah. Dan dia juga ada website lah. Kat website ni, website dia hanoms.clickzen.com. Nanti saya akan letak semua link-link ni dekat description lah. Okay. Last sekali, sebelum tu lupa, saya nak ucapkan terima kasih kepada Hanom's Home Gourmet kerana sugi bagi kita orang sample lah untuk kita orang try diorang punya RTE ni. So memang sangat berguna lah untuk kita standby dalam kita punya camping box. So itu saja video untuk kali ni. Semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum.